saving, refusing help. Asking, asking itu apa? Asking itu meminta. Bagaimana orang itu atau orang lain meminta bantuan. Kemudian giving, giving itu memberi, memberi bantuan. Selanjutnya refusing help yaitu menolak bantuan. Dengar suaranya, langsung saja notice this lesson and listen this year. Contohnya di sini, tidak ada suaranya ya. Ada suaranya. Tidak ada suaranya, saya ulangi lagi. Kegiatan belajar satu tentang let's talk, yaitu tentang berbicara. Asking, giving, refusing, help. Asking itu meminta, bagaimana meminta bantuan atau giving, memberi. Kemudian refusing help yaitu bagaimana atau omongan cara menolak bantuan. Maaf, sudah terdengar. Sudah dengar? Selamat malam, good evening. Sebelumnya saya ulangi lagi ya perkenalan. Perkenalan dari saya karena tadi tidak dengar. Bising sekali. Perkenalan, my name is Ita Miyasara, IFB saya Neta Ita. Langsung ke materi. Kegiatan belajar 1 kita buka di halaman 12. Sudah dengar? Kegiatan belajar 1, let's talk. Cara berbicara. Mari kita bicara pembelajarannya tentang asking, giving, or refusing. Help. Asking. Asking yaitu meminta. Giving, memberi. Refusing, menolak bantuan. Di sini dicontohkan di sini di
mencontohkan percakapan seperti di bawah ini. Hey Bim, you look. Hey Bim, you look too busy. Need help. Hello Bim. Halo Bim, kamu tampak sangat sibuk. Apa perlu bantuan? Temannya menawarkan seperti itu. No, thanks. Tidak, terima kasih. I have just opened my gallery. It's still busy. Tidak, terima kasih. Saya telah membuka galeri. Karena galeri saya masih isi kotor. Saya ulangi lagi, ini permintaannya atau memberikan penawaran, memberikan bantuan. Temannya memberikan bantuan, menawarkan bantuan kepada Bim tadi. Temannya ingin membantu dengan percakapan, hey Bim, you look too busy. Need help. Halo, sudah ada suaranya? Saya ulangi lagi, tadi contoh menawarkan bantuan. Hey Bim, you look so busy. Need help? Hey Bim, kamu tampaknya sangat sibuk. Apa perlu saya bantu? Jawabnya Bim, no, thanks. I have just opened my gallery. It's still busy. Tidak, terima kasih. Saya telah membuka galeri. Kemudian percakapan selanjutnya. But look, you need a hand to lift that cupboard.
to leave that cupboard. Halo, sudah terdengar? But look, you need hand to lift that cupboard. Kemudian jawabnya, will you help me to do that? Sure, I'll help you, let's do it. Thank you. Suaranya masih tidak terdengar ya? Saya ulangi lagi. Halo, dengar atau tidak? Tolong chat.
Hey Bim, you look too busy. Let's chat. No, thanks. I have just opened my gallery. It's still busy. Kemudian, selanjutnya. But look, you need a hand to lift that cupboard. Kemudian, dijawab oleh temannya. Yeah, will you help me to do that? Sure, I'll help you. Let's do it. Thank you. Itu contoh percakapan tentang meminta, memberi, dan menolak bantuan. Terus saya lanjutkan ke materi berikutnya. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, contoh question. What does the conversation about? Tentang apa percakapan tadi? Percakapan di atas tadi menerangkan tentang asking, giving, refusing, help, yaitu cara meminta atau memberi atau menolak bantuan. Question yang pertama saya ulang. What does the conversation about? Yaitu tentang apa percakapan di atas tadi. Percakapan
giving or refusing help. Asking yaitu meminta, giving memberi, dan refusing yaitu cara menolak bantuan. Kemudian question yang kedua, question 2, what does the man offer? Apa yang ditawarkan oleh laki-laki itu tadi, yaitu dia menawarkan tentang need a hand. Menawarkan untuk mengangkat need a hand to lift that carpet. Untuk question selanjutnya, where is
his friend respon. Bagaimana respon? Bagaimana tanggapan teman laki-lakinya tadi? Tanggapannya? Everything had. Tanggapannya di sini ada dua kemungkinan, yaitu refusing help dan asking help, yaitu dia menolak. Yang pertama menolak, dan yang selanjutnya yaitu menerima, menerima bantuannya. Untuk selanjutnya, question nomor 4. What does his friend do after he know the situation? Apa yang temannya lakukan setelah dia mengetahui situasinya tadi? Yang temannya lakukan yaitu giving help. Dia memberikan bantuan. Dia memberikan bantuan. Untuk mengangkat meja tadi. Pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya, study in the scambit, yaitu langkah pertama dalam belajar. Offering of favor or thing, itu menawarkan kebaikan atau buah atau permasalahan. Yang selanjutnya, setting a favor or a thing, yaitu menerima, menerima kebaikan. Yang ketiga, refusing a favor, itu menolak kebaikan. Di sini ada kata-kata bagaimana offering a favor, yaitu menawarkan kebaikan. Yang pertama bisa menggunakan do you need a hand? Do you need a hand? Apakah kamu butuh bantuan? Bisa menawarkan dengan kalimat seperti itu. Do you need a hand? Kemudian, let me help you. Biarkan aku membantumu. Bisa menggunakan kalimat seperti itu. Let me help you. Biarkan aku membantumu. Kemudian, would you let me to help you? Yang selanjutnya, sir, I get you one. Sir, I get you one. Contoh yang lain tentang offering a favor, menawarkan bantuan. Shall I clear the table for you? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Would you like some? Apakah kamu menyukai? Would you like some? Itu adalah contoh-contoh dari offering a favor atau menawarkan tentang kebaikan.
accepting a favor or a thing. Itu menerima kebaikan hati. Contohnya, I'm very grateful for bla bla bla. Itu bisa diganti dengan tentang bantuan apa, seperti itu. I'm very grateful for your help. Selanjutnya, thanks so much for bla bla bla, begitu. Thanks so much for your help. Kemudian, contoh menerima bantuan yang selanjutnya, yes, please. Kemudian, I really appreciate it. Bisa dijawab juga dengan thanks. Cukup singkat, thanks. Kemudian bisa juga thanks anyway. Terima kasih untuk semuanya. Thanks anyway. Terus selanjutnya adalah refusing a favor, yaitu menolak kebaikan. Contoh dari menolak kebaikan, no, thank you, no, thank you, tidak, terima kasih. Selanjutnya, not just no, thanks. Cara penolakan berikutnya, no dan brother, no dan brother. Tidak usah repot-repot. I can take this, sorry. Saya tidak bisa, maaf. Itu adalah contoh-contoh dari offering, accepting, dan refusing. Yaitu menawarkan, bagaimana cara menawarkan kebaikan hati dan bagaimana cara menerimanya dan menolaknya. Kemudian selanjutnya latihan 1. Complete this dialogue with suitable candidate. Suruh mengkompleti dengan contoh pertama yang baru. Untuk yang A, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu?
full for a free. That gap dengan seperti itu. Bisa jawab dengan yes, please. Kemudian contoh latihan berikutnya, will you like me to throw them away? Yang selanjutnya, do you need help? Dapatkah kamu membantuku? Bisa dijawab dengan beberapa macam. Yes, please. No, don't do this. Contoh selanjutnya, let me help you move this table. Biarkan aku membantumu memindahkan meja. Bisa dijawab dengan beberapa tipe, beberapa cara. Untuk selanjutnya yaitu langsung ke halaman 14, setting and denying facts. Menerima dan menyangkal kenyataan. Miss Marini is our manager now. It's not true. There's something wrong with it. But she is the best. No, she is not. Everyone like you. She is very friendly. You're right. But the manager is not only friendly. You have to accept her is done. Yeah, I have. Itu contoh percakapan accepting and denying facts.
itu menerima dan menyangkal tentang kenyataan. Miss Marini is our manager now. Karena Marini adalah manager kita sekarang. It's not true. There is something wrong with it. Itu tidak benar. Ada sesuatu yang salah dengan itu. What is the best? Tapi dia adalah yang terbaik? No, he is not. Everyone speaks her. She is very friendly. Setiap orang suka dengannya karena dia adalah sangat berkarakter. We are right, but CEO manager is not only friendly. Kamu benar, tetapi menjadi manager kan tidak hanya bersahabat saja, bersahabat. You have to accept her is gone. Kamu harus you have to accept her. It's gone. Kamu harus menerimanya. Menerima dia. Selesai. Yeah, I have to. Yeah, saya harus menerimanya. Itu contoh dari accepting and denying fact, yaitu menerima dan menyangkal kenyataan. Saya ulangi lagi untuk penutup. Masih waktunya masih 10 menit. Saya ulangi lagi dari awal. Itu pembelajaran ini tadi menerangkan tentang asking, giving atau requesting help.
dan menolak bantuan. Setelah itu offering a favor or a thing, accepting a favor or a thing, refusing a favor or a thing. Untuk offering a favor yaitu menawarkan kebaikan. Contohnya banyak sekali, do you need a hand? Let me help you. Would you let me to help you? Shall I get you one? Shall I clear the table for you? What can I do for you? Will you like some? Itu contoh-contoh dari offering a favor. Kemudian accepting a favor or a thing. Menerima kebaikan hati. I'm very grateful for blah blah blah. Contohnya, I'm very grateful for your help. Maksudnya, thanks so much for blah blah blah. Thanks so much for your help. Bisa selesai dengan singkat, yes, please. I really appreciate it. Thanks. Dan juga dengan thanks anyway. Terima kasih untuk semuanya. Kemudian yang refusing a favor, itu a thing, or a thing, menolak. Cara menolaknya bisa dengan no, thank you, no, just no, thank you, no, just no, thanks, no, don't bother, I can't take it, sorry, saya tidak bisa, maaf. Itu tadi contoh-contoh dari offering a favor, accepting, dan refusing a favor. Menawarkan, menerima, dan menolak bantuan. Karena tadi ada masalah teknis, maka pembelajaran sampai halaman 14. Setting and training text. Contoh kalimatnya, seperti tadi percakapannya, Miss Marini is our manager now. It's not true. There's something wrong with it, but it is the best. No, it is not. Again, everyone lives here. She is very friendly. You're right, but the manager is not only friendly. You have to accept her if done.
kan